adalah kegiatan coaching bagi petugas-petugas BNNP dan BNNK berkaitan dengan pelayanan IBM yang ada di wilayahnya masing-masing. Sampai sejauh mana IBM itu bisa dilaksanakan secara sesuai dengan SOP dan sebagainya, itu sangat tergantung pada pembinaan teknis atau bimbingan teknis yang diberikan oleh teman-teman BNNP atau BNNK di lapangan. Dan mereka tuh sebagai garda terdepan dari layanan yang ada di wilayah, saya harapkan mereka dapat memetakan sosiometri masalah-masalah yang ada di masyarakat di seputar IBM, sehingga nanti pendekatan yang dilakukan pada saat mereka melakukan bimbingan teknis bisa dilakukan secara tepat dan optimal. Itu sih harapan saya. Di antaranya tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah. Masyarakatnya sendiri menolak untuk diadakan. Jadi kelihatannya kalau masyarakat menolak untuk diadakan atau ada sedikit resistensi, mungkin adalah karena kita selaku si yang menjadi penggagas ide mungkin tidak cukup melakukan advokasi kepada mereka, sehingga mereka tidak cukup pentingnya adanya layanan IBM ini di luar.